Good morning, selamat pagi di Bodrum, Turki. Ini kita keluar lagi, ini karena kerja malam, jadi ini jam 9 pagi. 9 pagi ini. Kalau udah tembus berapa juta, udah apa ini berisik aja nih. Kalau nggak ada royal. Silau banget pokoknya ini, silau. Kita lihat mau kemana kita jalan-jalan kemana kita? Ke pantai. Waduh, masih pagi udah ke pantai mau lihat apa ini? Oh, di sana banyak apa-apa kayu di sana. Oh. Lihat ya. Selamat pagi di Turki. Ayo, ini berenang kayaknya enak nih, dingin airnya nih. Ada ubur-ubur apa enggak? Wah, mau nyari ubur-ubur berenang. Ini di Bodrum. Kita jalan kaki pinggir pantai. Tuh, ini tuh apa? Ini bentengnya pas Bodrum sebelumnya kita ke deket benteng itu, tapi naik taksi jalannya muter sana dan sampai ke sana. Tapi ini kita coba jalan kaki ya, mengikuti sisi pantai ini. Ternyata cukup ramai juga ya di pagi ini, pagi yang cukup ramai. Kita lihat. Oke, menyusuri dermaga-dermaga. Kapalnya keren-keren juga tuh ya. Oh, kapal-kapal kayu, bro. Kayaknya semacam kapal yak gitu. Oh, itu ada parrot Caribbean itu. Boleh masuk ke sana. Orang khusus kayaknya itu. Ya mungkin boleh-boleh aja. Ya mungkin asal jangan masuk sembarangan aja ke kapalnya. Ini semua ini. Kapal apa ini? Kafe semua. Dijadiin kafe semua. Terapung ya. Suasana pagi yang ramai. Nih lagi bongkar minuman. Ada taman bermain juga. Pokoknya nih pagi di pinggir laut ini cukup ramai dengan aktivitas. Wah, ini hati-hati kesenggol. Lihat. Nah. Wah, ini ikannya tuh. Oh. Ada. Ternyata ini kapal-kapal ikan ya. Tapi bagus juga ini. Kapal ikannya ini buat nangkep ikan. Kamu tahu di ini? Di apa ya namanya? Oh, nanti foto di situ tuh. Fotonya yuk, fotonya yuk. Mana? Itu patung kayaknya. Patung siapa itu? Apa? Indogran? Bukan. Tunggu dulu bentar nih, ada patung siapa ini? Ini patungnya Mustafa Kemal Atatürk. Nih. Suasana pagi masih sepi ya. Ini jalan-jalan tuh emang benar-benar jalan-jalan. Kita ini olahraga nih, jalan aja. Masih sepi di Turki. Turki. Beli lagi tuh. Banyak. Mahmud Kaptan Pub. Ini jalannya pada di pel ini jalannya nih, masih pagi. Ini di aspal ini, bukan di pel. Jadi gini geng, ini di Bodrum. Ini Bodrum nih ada ini lagi motoin kakek-kakek, nggak tahu tuh kakek dari mana. Pokoknya minta difotoin. Oh, ini suasana di Bodrum pagi hari ini, lihat. Ini ada masjid nih, musala itu. Ini yang kalau kemarin aku update ada azan duhur itu di sini nih, musala ini. Jadi karena kebetulan kita keluarnya siang itu setelah jam 12, kita duhurnya kisaran jam 1. Ini di sini yang azan itu. Tapi hari ini aku keluar pagi, jadi ini masih agak sepi suasananya ya. Kita jalan lagi ke sebelah mana ini? Kita jalan lagi. Mana ini dermaga-dermaga kesananya.
kita jalan ke pertokoan lagi atau kemana, kita ngikutin kaki melangkah bersama Bos Radika sama Bos Inul. Ini senyumnya Radika itu sambo banget loh. Jadi ini suasananya nih. Nih. Pertokoannya baru pada buka. Ya. Baru pada buka. Ini barang-barangnya enggak tahu asli apa palsu, soalnya harganya miring banget loh. Harganya jauh dari pasaran. Ini kapal-kapal mahal ini. Kapal buat makan doang ini. Mahal nih. Wah, ini kita udah jalan sampai bentengnya ini. Ada benteng Takeshi. Ini jalan sampai bentengnya nih. Nah, ini kayaknya pintu masuknya ini. Bayar berapa tiketnya? Wah, nggak tahu ini. Ada, apakah ada tiket masuknya? Oh, ini bentengnya nih. Jadi ini santai dulu di dekat benteng bareng Mas Sambo. Oh. Ini benteng tahun berapa ini ya? Ini harus cari info dulu ini. Tahun berapa ini? Pokoknya kita ngadem dulu di sini, nongkrong santai dulu. Habis jalan kaki lumayan jauh. Berkilo-kilo. Di sana ada kapal-kapal yang keren, pokoknya itu kayak kapal-kapal dari kayu, kayak kayu sih lapisannya, priasnya, tapi nggak tahu kayaknya fiber apa besi juga itu. Ini masuknya tadi itu, tadi aku udah foto tuh berapa ya? 165. Museumnya 165, tapi kalau masuknya aja itu 23 ya, 23 iya. Euro, kayak euro. Tiketnya bisa. 23 kalau masuk doang. Kalau museum 165 euro. Lumayan ya ternyata. Ada paket juga 65 itu. Yang 65 itu kayaknya separoh. Jadi kalau moto enggak boleh full. Separoh. Kan separoh. Aduh, oke, okay. Udah jalan-jalan jauh, jalan kaki jauh. Kita ketemu yang besar. Ketemu yang besar apa itu? Mobil yang besar. Kita jalan kaki udah lumayan capek. Kita kembali ke ini aja lah. Kembali ke kapal ya. Ini kapal-kapal nelayan kayak gini. Ini banyak jaring-jaringnya juga tuh. Ini kapal-kapal nelayan. Tuh. Wah, ini baru pulang melaut itu, masih ada ikan-ikannya itu. Tuh. Baru pulang melaut. Banyak ikannya. Kucingnya nungguin ini. Kucing nungguin dikasih ikan. Oke lah ya. Tuh. Udah berapa nih? Hampir 2 jam ini jalan-jalan, benar-benar jalan-jalan aja, jalan kaki. Kalau di rumah mana mau jalan kaki gitu. Di kapal jalan terus. Ini di kapal jalan terus. Pembakaran lemak. Wah, ini lagi ngelukis nih. Ini lagi ngelukis nih, bagus nih. Tuh. Jangan ganggu. Masih di malam. Ada Radika di situ di lukisannya. Kamu berarti di situ dekat-dekat. Nanti kamu kelukis di situ. Wah, bisa ini. Bisa minta royalti nantinya. Nah, oh, ini di sini anjingnya besar sekali, kayak lebih besar dari kambing. Itu juga udah mulai mau besar. Banyak. Ya. Udah mulai mau besar. Anjingnya. Oh, ini ada panggung juga. Ini ada kayaknya. Ada nobar. Nobar tadi malam nih, Indonesia versus Filipina itu, dan alhamdulillah kita menang ya. Kucing. Ya kita udah jalan-jalan lihat-lihat foto-foto. Nanti ada minimarket, kita mau belanja dulu cemilan. Oke, sampai jumpa. Bekas kapalnya Nabi Nuh. Video berikutnya.